Halo Bun, ternyata 5 buah lokal ini bantu tingkatkan berat badan anak. Yuk ketahui, simak video ini sampai habis yuk Bunda. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di-subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Buah-buahan tropis umumnya mengandung kalori tinggi. Jika rajin dikonsumsi, buah-buahan tersebut bisa meningkatkan berat badan anak. Banyak pula buah impor yang kalorinya pun tinggi, tetapi harganya cenderung lebih mahal. Sebagai alternatif gaya hidup yang sehat, Bunda bisa berikan 5 buah lokal ini untuk meningkatkan berat badan anak. Yuk, simak! 1. Nangka. Dalam 100 gram nangka, terdapat 95 kalori dengan 23 gram karbohidrat. Buah yang hanya sedikit mengandung lemak ini memiliki karbohidrat cukup tinggi. Nangka yang sering dicampurkan dalam berbagai jenis es ini dilengkapi berbagai vitamin dan mineral seperti vitamin C, vitamin B6, dan potasium. 2. Mangga. Dalam 100 gram potongan mangga terdapat 100 kalori dengan 25 gram karbohidrat. Tak aneh jika buah ini dinilai mampu menaikkan berat badan. Jika dibuat jus dengan tambahan susu whole milk, pasti akan lebih ampuh lagi untuk membuat anak lebih berisi. Mangga juga menyehatkan karena mengandung beberapa vitamin seperti vitamin C, vitamin A, dan vitamin B6. 3. Pisang. Dalam 100 gram pisang terkandung 134 kalori. Di samping itu, pisang juga mengandung banyak vitamin C, vitamin B6, dan potasium. Tak hanya dikonsumsi dalam bentuk buah segar, pisang yang masih muda juga kerap dijadikan keripik. Ini juga baik untuk meningkatkan berat badan anak asalkan keripik tersebut tidak ditambahkan dengan gula. 4. Alpukat. Alpukat dikenal sebagai bahan makanan yang mengandung banyak lemak baik. Tak mengherankan jika buah ini efektif untuk membuat tubuh anak lebih berisi. Ditambah lagi, di dalam 100 gram alpukat tersimpan 160 kalori atau dalam satu buah alpukat besar terkandung 322 kalori. Sajikan alpukat dalam bentuk yang berbeda, misalkan salad buah, es alpukat, dan puding alpukat. 5. Kelapa. Kelapa adalah sang juara di antara buah lokal lain. Dalam 100 gram buah kelapa tersimpan 354 kalori. Hanya saja Bunda sering lupa bahwa kelapa termasuk dalam buah. Jadi mengkonsumsi es kelapa akan bisa menambah berat badan anak. Agar lebih nikmat dan disukai anak, siapkan buah kelapa yang masih muda sehingga dagingnya lembut saat dikunyah di mulut. Itulah 5 buah lokal yang bantu tingkatkan berat badan anak. Apabila Bunda punya masalah anak susah makan, Bunda bisa berikan madu369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WA admin pada nomor tertera ya Bunda. Semoga informasi ini bermanfaat, serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri Bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya ya Bun. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share untuk berbagi manfaat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.